selepas haji dan umrah, ibadah yang paling banyak mengumpulkan jenis-jenis amalan dalam ibadah itu adalah sembahyang. Yang dalam sembahyang, sebagaimana kita ketahui, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada tasyahud, macam-macam bacaan. Yang pertama, macam-macam cara pergerakan. Yang kedua, disamping juga dengan persyaratan yang harus terpenuhi, bermula dengan thaharahnya, bersih anggota tubuh, tempat sembahyang, dan juga dengan pakaian yang dipakai. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat, menutup aurat, dan juga mengetahui kaifiat kita melaksanakannya. Jadi kalau kita memperhatikan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan dalam sembahyang, kemudian juga dengan rukun-rukun yang terhimpun, disamping juga dengan kumpulan daripada macam-macam ibadah di dalamnya, wajar dan patut kalau dengan sembahyang satu-satunya dari sejumlah sekian aktiviti ibadah yang mampu untuk memperisai dan menyelamatkan diri kita daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu untuk mencegah dan menghalang kita daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Sebab dalam pergerakan sembahyang yang kita laksanakan satu persatu itu mempunyai hikmat dan juga mempunyai matlamat dan tujuan tersendiri. Allahu Akbar, yang dengan kita menadahkan kedua belah tangan kita atau dengan melambaikan kedua belah tangan dengan menolakkannya ke belakang, berarti dengan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, kepatuhan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dengan segala-galanya kita tolak ke belakang, berarti kita hanya patuh kepada yang satu, taat kepada yang satu. Kemudian pada waktu kita berdiri betul, pandangan tatapan mata kita ke bawah, ke tempat sujud. Artinya yang walaupun Anda di atas, yang walaupun Anda kaya raya, yang walaupun kamu memimpin, tapi tetap tatapan pandangan, perilaku dan kehidupanmu harus memandang orang-orang yang di bawah. Itu dengan rakyatmu, itu dengan staf-staf dan kerumu. Anda sebagai seorang alim, berikan santunan, bimbingan dan pencerahan kepada pelajar dan juga kepada orang-orang yang memerlukan bimbingan daripadamu. Kita sebagai pemimpin, berikan santunan dan kasih sayang kepada fakir miskin dan juga pada rakyat jelata. Ini dengan kita dengan pangkat, tahta dan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, tetap juga dengan kita menatap, memandang orang-orang yang di bawah, supaya jangan sampai kelebihan yang kita miliki membuat orang jadi terasa hati, membuat orang jadi tersinggung. Supaya jangan sampai kelebihan yang kita miliki membabitkan kita kepada perkara-perkara negatif dan juga dengan perkara-perkara yang janggal. Ini pelajaran yang pertama yang kita ambil daripada memandang ke tempat sujud pada waktu kita takbir Allahu Akbar.